Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak ibu, kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, ini merupakan kali yang kedua saya ditakdirkan untuk bisa melaksanakan sholat fardu di area Raudhah ini, dan ini adalah waktu maghrib. Sebelumnya, dulu saya sempat menikmati pelaksanaan sholat fardu, yaitu sholat subuh di area Raudhah ini, dan ini tidak bisa direncanakan, Bapak Ibu, kecuali kalau sudah ditakdirkan memang demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Bapak Ibu, saat ini jelang waktu maghrib, sekitar setengah menit ke depan insyaAllah azan maghrib akan segera dikumandangkan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. InsyaAllah akan kita sambung kembali Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, setelah dikumandangkan iqamat.
Suasana kaum muslimin yang baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib. Ya, kita bersiap-siap untuk mengikuti pelaksanaan sholat jenazah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin ilah mihrab rasulillah sallallahu alaihi wasallam mihrab rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah mimbar beliau. Ya, oke, di komentari alhamdulillah nikmat Allah. Allah kasih kesempatan kita salat maghrib berjamaah. Subhanallah. Bahkan luar dari awal biasa. Kita dikasih keberuntungan oleh Allah. Luar biasa. Tasrih 4 dikasih 5. Subhanallah. Dan itu adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maghrib kita dapat salat beberapa kali bahkan. Subhanallah. Itu masyaallah alhamdulillah. Di, lebih dari 45 menit tadi berarti di area Raudhah ya. Lebih ya. Lebih. Subhanallah. Lebih. Itu adalah kesolehan mutawif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita melanjutkan ziarah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini penampakan Raudhah kalau baru saja masuk. Nah, seperti ini. Ini baru masuk ini, masya Allah, tabarakallah. Wow, masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق خليفة رسول الله وصاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Allah memberikan kepada kita hari ini hadiah rezeki yang luar biasa. Bahkan sebetulnya bukan saja hari ini, dari sejak awal kita mau berangkat dengan menggunakan TV tour ini diberikan oleh Allah kemudahan. Satu jemaah kita hanya 7 orang plus dengan saya sebagai pembimbing itu 8 orang. Dan kemudian di Mekah kita diberikan kemudahan tawaf selalu dilonggarkan walaupun begitu padat. Tawaf pada bahkan dilonggarkan.
pesawat apa namanya dimudahkan, semuanya dimudahkan. Dan hari ini adalah nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita, diberikan oleh Allah untuk bisa berdoa di raudhah dengan sholat berkali-kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan sholat berkali-kali dan bahkan sholat fardu maghrib dikasih kesempatan kita berada di raudhah lebih dari 1 jam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan wasilah ini tibitur semakin besar. Amin. Dan juga bil khusus kita doakan Bapak Haji Ishak Prawira Dilaga selaku pendiri awal dari tibitur Sina. Mudah-mudahan Allah tempatkan alam kuburnya raudhah min jannah. Anak-anaknya yang melanjutkan tibitur yaitu Bapak Haji Firman, kemudian Ibu Hajah Maya, kemudian apa Haji Jali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Amin. Allah muliakan. Amin. Allah tempatkan pada tempat yang terbaik. Amin. Di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan terima kasih sekali lagi Tibitur sudah memberikan perantara kami dekat dengan Allah dan juga dimudahkan, dan ini karena orang-orang baik yang ada di dalamnya. Dan bil khusus saya sampaikan yang begitu sangat hormat dan juga takdim bil khusus kepada Ustadz Munir membimbing kita menjadi mutawif kita. Ya, alhamdulillah, sehingga kita dimudahkan dalam beribadah, dan mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas. Terima kasih sekali lagi TV Tursina, insya Allah tambah besar, tambah Amin. Jaya, tambah Amin. Berkah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Liputan singkat ini mudah-mudahan memberikan kita motivasi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Dan ini memang merupakan hadiah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, karena kita bisa melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah di dalam area raudhah. Dan alhamdulillah tidak kurang dari 1 jam tadi kita melenggang di situ menikmati ibadah, terutama salat dan juga doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua, bagi siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, bagi Bapak Ibu terutama subscriber MNR Kanada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengundang, memberikan kesempatan, peluang untuk segera datang ke tempat yang mulia ini, ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga melaksanakan ibadah umrah di Makkah Al-Mukarramah bersama keluarga tentunya. Demikian liputan singkat ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bersua kembali di tayangan ke berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.